Petugas gabungan dari Polsek dan Koramil Kecamatan Kaloran Temanggung mendatangi rumah-rumah dengan sasaran pemudik yang telah tiba di kampung halaman. Pemudik tidak diminta kembali ke kota asal, namun diminta untuk melakukan tes swab di kantor puskesmas terdekat. Seorang pemudik dari Cilengsi memaksakan pulang kampung karena tengah hamil besar dan ingin melahirkan di kampung halaman. Ini kan udah setahun lebih nggak pulang. Terus kan rencana di sini juga itu sambil apa, melebaran itu sih. Upaya jemput bola yang dilakukan petugas gabungan dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Temanggung. Para pemudik yang menunjukkan hasil positif dalam rapid test antigen harus menjalani isolasi mandiri. Secara mandiri ya, untuk biayanya swab ini Rp225.000, yaitu dibiayai atau membayar oleh yang bersangkutan atau mandiri. Tercatat sudah ada belasan pemudik yang tiba di Kabupaten Temanggung sejak hari Sabtu. Mereka telah menjalani swab tes oleh Satgas COVID-19 setempat.